Hai dan jumpa lagi di playlist liburan dan jalan-jalan masih di channel yang sama. Di vlog edisi yang ke-306 ini, kalian akan saya ajak staycation ke salah satu hotel bintang 5 di Yogyakarta, yang juga merupakan bagian dari properti Accor. Hotel ini berlokasi 4 km sebelah timur dari Tugu yang tentu saja masih berada di arteri jalan protokol. Ya, Grand Mercure Yogyakarta Adi Sucipto terletak tepat di Jalan Solo yang bersebelahan dengan Mall Lippo Plaza, sebuah kawasan bisnis di tengah kota dan pusat perbelanjaan yang ramai serta cukup strategis. Sebelum lanjut, tonton terus video ini sampai habis dan silakan support channel ini dengan cara subscribe supaya kalian bisa terus dapat update video staycation dan liburan berikutnya. Kembali lagi, kita ke bagian lobi yang berukuran medium ini tapi terkesan mewah yang ditata dengan nuansa emas dan warna khas Mercure yaitu ungu. Setelah melakukan check-in, tersedia 4 unit lift yang bisa digunakan untuk mengantarkan para tamu ke kamar. Hotel berlantai 11 ini menyediakan total jumlah 305 kamar yang terbagi ke dalam 6 jenis tipe, yaitu Superior, Premium Superior, Premium Superior Balcony, Premium Deluxe, Executive, dan Deluxe Suite. Nah, yuk sekarang kita masuk ke dalam salah satu tipe kamarnya. Dan selamat datang di kamar Superior Premium. Kamar dengan luasan 29 meter persegi ini menawarkan suasana yang didambakan para tamu yang ingin menikmati kenyamanan bersantai dari keramaian dan kesibukan. Oh iya, bagi kalian pemegang membership Accor Live Limitless level tertentu, pasti akan tersedia fruit basket sebagai cemilan sehat kalian selama menginap. Tersedia juga TV berukuran 40 inci dengan beragam channel internasional, serta kettle jack. Tapi walaupun demikian, amenity yang tersedia cukup standar dan biasa aja. Gak ada yang spesial di kamar ini, termasuk juga di bagian kamar mandinya. Oke, sekarang kita lanjut untuk eksplorasi fasilitas apa saja yang tersedia di hotel ini selain dari fitness center dan spa. Yang pertama adalah tersedianya 12 meeting room dan 2 ballroom dengan ukuran terbesar 700-an meter persegi yang sanggup untuk menampung 500 tamu. Pastinya cocok untuk dijadikan sebagai venue event di sini. Dengan 3 lantai dedicated untuk pertemuan, tapi sayangnya nggak diimbangin dengan fasilitas parkir basement 2 lantai yang share dengan Hotel Ibis tepat di sebelahnya, walaupun sudah terintegrasi dengan lift khusus untuk Mercure. Untuk video review Ibis Yogyakarta Adi Sucipto bisa kalian lihat di link yang ada di atas ini.
Fasilitas berikutnya adalah Resto Purple yang menyajikan kuliner lokal dan internasional yang pastinya cocok di leher. Perlakuan khusus untuk meja yang telah di-reserve bagi membership Accor Live Limitless level tertentu juga disediakan oleh manajemen. Selain indoor, resto ini juga menyediakan outdoor space yang bersebelahan dengan area kolam renang. Di mana fasilitas ini juga share service bagi para tamu Hotel Ibis. Kolam ini tersedia atas dua ukuran, yaitu anak-anak dan dewasa, yang pastinya bisa menambah keceriaan dalam menginap di sini. Jadi demikian review singkat Grand Mercure Yogyakarta Adi Sucipto ini. Like dan share video ini bila kalian suka, atau dukung channel ini dengan subscribe bila kalian belum. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di edisi staycation di hotel berikutnya. Bye.